mobil hybrid XL7, promonya apa aja Kak Irma? Banyak banget Mas Suti promonya. Diskonnya banyak juga nggak nih? Diskonnya bukan banyak lagi, gede banget. Gedenya berapa? Gedenya langsung apa tebak-tebakan nih? Langsung boleh lah. Langsung aja ya, kita berapa? kasih di 27 juta plus plus plus. Berapa? 27 juta plus plus plus. 27 juta? Masih plus plus plus. Masih plus plus plus. DP-nya kita mulai dari 4 jutaan aja Mas. 4 juta? Iya. Halo bosku, jumpa lagi dengan kita Car Store Indonesia, pusatnya promo mobil Indonesia. Semoga bosku sehat selalu dan banyak rezekinya. Kali ini kita ada di Suzuki Fatmawati. Kita mau review semua yang ada di sini. Mobil apa aja? Nah, kali ini kita mau review mobil ya, semuanya yang ada di sini. Dari Land Up Espresso sampai dengan Grand Vitara. Dengar-dengar di Suzuki Fatmawati ini lagi banyak diskonnya. Dan DP-nya ceper-ceper nih. Kalau gitu kita langsung review mobilnya. Nah bosku, tadi kita sudah review sedikit tentang Zeta ya. Kita langsung saja ke kakaknya nih. Mobil apa ini? Ini adalah kakaknya nih. Suzuki XL7 Alpha Hybrid. Tipe paling tinggi, tipe paling lengkap di kelas XL7. 1500 cc, penggerak roda depan dengan mesin hybridnya pastinya ya. Kalau hybrid itu nggak usah ditanya irit apa enggak, ya pastinya irit lah ya. Apa aja sih kelebihan dari kakaknya ini, tipe tertinggi? Untuk tipe Alpha ini bosku, tampak depan dia itu udah garang banget, elegan banget, keren banget ya. Dan juga untuk headlampnya dia sudah full LED, sudah dilengkapi dengan fog lamp juga. Dan untuk grill depannya dia warnanya black glossy. Nah, kalau untuk velgnya, dia itu menggunakan velg racing dengan warnanya black, full black ya. Full black dengan ring 16. Dan di sini juga ada over fender juga, jadi terkesan lebih sporty. Kemudian di spionnya juga dia warnanya sudah hitam. Dia juga udah retable, electric mirror, dan juga ada lampu sennya juga. Nah, di sini juga ada set body molding, sama juga Zeta juga ada, Beta ada, Alpha pun juga ada set body molding. Jadi fungsinya apa? Untuk menjaga bodi dari kerikil-kerikil dari bawah, bos. Jadi nggak langsung ke bodi. Nah, juga di sini juga ada namanya adalah set visor atau talang air. Jadi terhindar dari tampias jika waktu hujan. Dan di sini juga ada namanya apa, Jo? Roof rail, Mas. Roof rail. Dan roof rail juga semuanya ada sih dari tipe Zeta ada. Alpha juga ada. Nah, kita cek bagian belakang ya. Yuk, let's go ke belakang. Nah, bosku, ini bagian belakang dari XL7 Alpha Hybrid, tipe paling tinggi di kelas XL7. Apa aja kelebihan dari tampilan belakang ini? Pastinya ada namanya spoiler, ada Hackman stop lamp juga, ada defogger juga nih. Fungsinya apa defogger, Jo? Untuk menghilangkan embun, Mas. Oke, mencairkan embun, bosku. Nggak cuma mencairkan hatimu aja yang bisa kita cairkan, tapi juga embun bisa mencairkan. Ada namanya apa nih? Garnish chrome. Garnish chrome juga sama. Zeta juga sudah ada. Ini ada logo XL7 Alpha Hybrid. Jadi menandakan bahwa mobil ini tuh menggunakan mesin hybrid, ada kamera mundur dan ada sensor parkir, ada dua titik. Kita lihat dalamnya, Jo ya. Sini, Jo. Oke. Nah, ini bisa rata lantai, lega banget, Jo ya ini ya. Iya, Mas. Dan ini juga bisa dilurusin juga. Tiga baris kan. Ini juga tempat nafasan, bisa sepatu, apalagi sendal, tas kecil bisa lah ya. Iya. Kira-kira di bagian pengemudi kelebihannya apa aja ya? Kita langsung ke bagian pengemudi. Let's go. Let's go. Nah, bosku, ini bagian pengemudi ya. Untuk setirnya dia itu sudah leather ya. Untuk tipe Alpha, tipe paling tinggi. Kemudian di bagian kanan ada cruise control, sebagai steering switch, juga ada pengangkat telepon,
penutup telepon, ada bluetooth juga ya di sini di bagian setir. Dan pastinya dia udah start stop engine, jadi nggak perlu anak-anak kunci nyolok. Nggak zamannya. Nah, untuk kursinya dia tuh juga bisa maju mundur ya. Nih, itu bisa maju mundur seperti ini. Ya. Kemudian juga sudah retractable tadi pastinya ya. Dan di sini nih yang beda ini ada namanya e-mirror. Jadi dia bisa ngerekam depan dan belakangnya ada kameranya. Yuk, sini yuk nih, dekerin yuk. Nih, ini ada kamera depan untuk merekam. Ya kan? Ini juga touchscreen juga di sini udah bisa merekam kejadian depan dan belakang. Jadi kalau ada apa-apa, semoga enggak jadi apa-apa ya. Kita tahu dan lebih safety lagi dengan adanya e-mirror ini. Nah, di sini juga ada head unitnya touchscreen, betul, that's right. Ini ada apa lagi yo? AC digital, auto climate, bisa dingin bisa anget. Ada apa lagi Jo? Power outlet, juga ada port USB juga. Ada pin rotet cup holder, jadi kalau minuman taruh sini dia akan dingin. Dingin pastinya ya, nggak usah bawa kulkas lagi. Betul, nggak usah bawa kulkas lagi kegedeannya yo. Nggak muat tar, buat yang lain aja ya, buat penumpang lah oke ya. Oke. Nah juga joknya dia tuh sangat empuk banget Jo, dan ada nih dia itu sudah perpaduan antara leather dan fabric ya tuh. Sama semua seperti itu dilakukan kayak gitu juga. Nah, juga di sini itu juga ada set sun visor tuh. Biar gini-gini juga nih. Bukan cuma gini-gini doang nih kalau bosku di rumah tahunya. Ini bisa dicopot, bisa taruh sini, samping sini juga bisa. Bisa begini, bisa begini, bisa begini dan bisa begini, begitu ya Jo. Yo Mas. Kita langsung ke bagian mana Jo? Ke belakang bangku penumpang. Let's go. Nah bosku ini bagian penumpang hijau ya. Yo Mas. Dia bisa gini ya. Wih enak banget ya Mas ya. Set iya bisa reclining ya. Dan juga bisa nih. Namanya apa Jo? Armrest. Jadi untuk istirahat armrest ya. Enak banget sini. Nih tinggi saya 170 cm bosku ya. Headroom, legroom, kita cek ya, aman ya. Lega ya Mas? Lega banget. Siap. Di sini ada power outlet juga. Wih banyak ya. Banyak, ada kabel juga. Tuh. Pastinya AC double blower. Dengan kepanasan itu. Dengan kepanasan pastinya. Iya. Kita coba cek ke belakang ya. Boleh. Let's go. Nah bosku, kalau kita ke belakang tuh nggak ribet ya. Ini tinggal di sini. Ini tarik ini, langsung majuin. Tuh. Berarti langsung masuk. Langsung belakang. Masuk ke belakang. Set. Boleh kita coba. Kita coba. Nah, dan di sini nih, ini. Ini juga ada power outlet juga ya di sini ya. Wih. Jadi di mana-mana ada power outlet. Nikmat mana yang kau dustakan lagi bosku? Nah, kita pastinya akan ngasih tahu harganya. Ada promo apa aja di kota besar apa enggak? Kita langsung tanya ke salesnya aja ya. Yuk Mas. Let's go. Nah bosku, tadi kita udah review sedikit tentang XL7 Alpha Hybrid. Kira-kira nih ya, di bulan ini harganya mulai dari berapa? Diskonnya besar apa enggak? Promonya apa aja? Kita langsung tanya ke salesnya dengan Kak siapa ini? Dengan De Irma di Suzuki Fatmawati. Oke, dengan De Irma di Suzuki Fatmawati. Iya betul. De Irma. Ya, Mas Lutfi. Kalau untuk harganya XL7 tuh mulai dari berapa sih? XL7 mulai dari harganya 250 jutaan aja, Mas. Dan itu udah potong diskon loh. Belum lah, Mas. Diskonnya besar nggak nih? Besar banget. Besar banget. Besar banget. Berapa? Langsung aja ya. Boleh berapa? Kita kasih di 27 juta plus. Berapa? 27 juta plus. 27 juta. Masih plus. Gokil. Gede banget. Gede banget ya. DP-nya bisa jongkok kan nih? Jongkok, tengkurap aja sekalian Mas. Tengkurap ya. Tengkurap bosku. Tengkurapnya berapa Kak Irma? Tengkurapnya DP-nya mulai dari 4 jutaan aja. 4 juta? Iya. Total DP ya? Total DP. Nggak ada tambahan biaya spesial pun? No, nggak ada. 4 juta proses leasing kirim mobil? Kita antar langsung. Antar langsung.
Ada apa lagi selain itu? Kita ada promo bunga 0% Mas Lutfi. Jadi nggak pakai bunga tuh ya? Nggak ada bunga. Kredit rasa cash. Wih, kredit rasa cash ini yang saya suka nih. Iya, betul. Nggak pakai bunga. Kalau bunga tuh jangan buat ke bank lah ya. Iya, jangan lah. Buat pasangan kita aja lah ya. Iya. Buat istri, suami. Betul. Iya, lebih berkah ya. Kita romantis ya bunganya kan. Kak Irma, ya. Ada promo apa lagi? Promonya banyak-banyak deh pokoknya Mas. Ya, banyak ya. Biar penasaran WA Irma aja. Persyaratannya apa aja? Persyaratannya cukup KTP, NPWP, sama slip gaji. Udah itu aja dulu deh. Gaji dulu ya? Itu dulu aja yang itu betul. Dulu aja ya. Ntar kalau ada kurang-kurang di WA aja lah ya. Di WA aja. Biar tambah kenal dengan Kak Irma. Ah, biar tambah kenal, tambah deket ya enggak? Karena tak kenal maka tak sayang. Disayangkan bosku. Di Irma, ya. Kalau untuk test drive nih bisa nggak nih? Kita bisa dong Mas, mau kemana nih? Rumah. Ayo. Ke kantor. Ayolah. Dimanapun oke lah ya. Oke. Dan itu bayar apa gratis? Kita gratis lah Mas. Gratis ya. Kita harus bayar. Kalau bayar tuh namanya apa Irma? Namanya rental kali ya. Rental bisa. SPK juga bisa. Iya betul. Nah kita... SPK berapa? Kalau SPK untuk passenger kita di 2.500.000 Mas. 2.500.000 Transfernya kemana? Transfernya ke rekening kantor lah Mas. Namanya PT apa? PT Sumber Baru Aneka Mobil. Oh, PT Sumber Baru Aneka Mobil. DP-nya cukup 2,5 juta iya, aja betul. Ya? Iya betul. Berarti kalau 2,5 4 juta kurang 1,5 lagi ya? Iya betul. Lunasan nanti kirim mobil. Ya. Keren banget. Kak Irma. Iya. De Irma. Kak De Irma. Terserah deh nyamannya apa. Aku tuh mau tukar tambah juga. Iya, bisa gak kira-kira? Bisa lah. Mobilku bukan Suzuki tapi? Bisa dong. Bisa. Jadi gak harus Suzuki ya? Gak harus Suzuki. Mobil apapun bisa. Merek apapun bisa. Tahun berapa pun bisa. Bisa dong. Harga dibantu. Harga yang sudah-sudah oke sih Mas. Oke ya. Kalau untuk cover area penjualan, area mana aja? Kita mencakup daerah Jabodetabek Mas. Untuk kredit. Di luar itu untuk cash Irma bisa bantu. Dibantu lah ya? Bisa. Dek Irma, ya. Kenapa bosku di rumah tuh harus beli mobil Suzuki ke Dek Irma? Harus dong, yang pertama prosesnya cepat. Oke. Kedua harganya oke. Yang ketiga WA aja pokoknya. WA aja pokoknya ya. Dan yang saya garis besar ya, kalau di Dek Irma itu selain yang dua tadi ya, transaksinya semua itu ke nama PT. Iya betul. Gak ke rekening. Nama perorangan? Enggak. Gak boleh ya? Gak boleh ya. Biar sama-sama percaya, sama-sama iya, enak. Betul, harus ke nama PT khusus. Kenapa? Kita tuh harus menekankan ke nama PT, karena biar safety ya. Iya betul. Biar gak ada leaving. Betul. Kan banyak juga, gak banyak sih. Ada sales yang... Something ya. Ada oknum sales yang iya, betul. Itu. Makanya di sini, di Fatmawati, di SBI Fatmawati itu, diwajibkan betul. Semua transaksi wajib ke rekening kantor. Irma, ya. Aku tuh mau review lagi dong mobil yang rekomendasi dari Irma selain XL7 apa kira-kira? Kita ada Espresso Mas. Espresso. Masih ada Nik 2003 diskonnya wow. Hey, diskonnya berapa? Kita susun aja. Ayo, ya. Let's go. Kita ke Espresso, let's go. Nah, ini Irma ya, ya, yang lagi banyak diskonnya juga nih. Ya, diskonnya berapa ini? Diskonnya di 25 juta plus. Wih. Berarti 20 juta lebih ya di iya, semuanya betul, ya. Iya. XL7 27. Ini 25. Angsurannya berapa nih? Angsurannya kita mulai dari 2 jutaan aja Mas. Serius? Serius dong. Per bulan. Mantap banget di sini ya. Mantep lah. Abis ini kita langsung ke itu aja ya. SPK. SPK ya. SPK aja yuk. SPK aja. Yuk. yuk. SPK. Ini mobilnya legend banget ya maksudnya. Iya. Imut. Iya betul. Jadi sat pokoknya nyalip-nyalip. Nyalip ya. Di Irma, ya. Aku abis ini mau review lagi dong mobil apa kira-kira ya? Kita ada New Carry Pickup. Ada apa lagi? Grand Vitara. Dan ada kita? Baleno Mas. Baleno. Ya. Yang build up ya? Iya betul. Abis kita langsung kesana aja ya. Ayo. Kita aja bosku ya, pokoknya bosku, the one and only. Ingat Suzuki nih ya, Suzuki nih. Ini Suzuki. Ingatnya ke De Irma. Di Suzuki Fatmawati. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share juga penonton dan subscribe ya. Untuk mendukung kita mereview mobil yang ada di seluruh Jagat Raya. Wah.